Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta yang berlokasikan di Jalan Srengseng Sawah, Jakarta. Di mana kampus ini mempunyai masjid yang bernama Ar-Rahman. Ya, tentu masjid ini sudah berdiri sangat lama, bahkan sebelum kampus kreatif ini ada. Masjid inilah tentunya yang menghidupkan hawa-hawa Islami di dalam kampus Polimedia. Terlebih, masjid inilah yang menjadi tempat berkumpulnya para remaja-remaja Muslim Polimedia. Mereka lah yang biasa disebut para pejuang dakwah. LDK ini. LDK ini sendiri kepanjangannya adalah Lembaga Dakwah Kampus Ikatan Mahasiswa Islam Polimedia. Lembaga Dakwah Kampus IMIP ini berdiri tahun 2009. Di dalam LDK IMIP ada 4 divisi, yaitu divisi kaderisasi, divisi humas dan jaringan, divisi Departemen Studi Islam, divisi kemuslimahan, dan satu subdivisi yaitu IMIP Kreatif atau biasa disebut IC. Tahun ini LDK IMIP memiliki anggota sekitar 60 anak, 60 mahasiswa dan mahasiswi. LDK IMIP dibentuk sebagai penyeimbang kehidupan mahasiswa atau mahasiswi Islam di Polimedia sebagai UKM yang berlandaskan kerohanian. Manfaat LDK IMIP ini dibentuk agar mahasiswa-mahasiswi di Polimedia tidak semakin menjauh dari agamanya sendiri, sehingga dibentuk LDK IMIP. Memang, tak bisa dipungkiri lagi. Mungkin, sangatlah banyak orang-orang di luar sana yang berpikiran negatif tentang organisasi Islam semacam ini. Terlebih, organisasi Islam ini didirikan di dalam suatu kampus yang notabene organisasi Islam di dalam kampus ini banyak sekali mengandung paham-paham radikalisme. Yang dimaksud dengan Islam radikal itu suatu kelompok, suatu institusi yang mempunyai pemahaman bahwa adanya usaha untuk merubah suatu keadaan secara drastis dengan menghalalkan segala cara, kalau perlu memakai simbol-simbol agama. Itu diantaranya. Islam sejatinya adalah agama yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman bagi semua makhluknya. Tidak ada satupun ajaran di dalamnya yang mengajarkan kepada umatnya untuk membenci dan melukai makhluk lain. Kalaupun ada, itu adalah bagian kecil dari salah satu upaya pemecahan masalah yang dilakukan umatnya dan bukan ajarannya. Bahwa yang namanya pemahaman radikalisme itu sering menyebar ke seluruh komponen masyarakat, tidak menutup kemungkinan di dalam organisasi-organisasi yang ada di kampus, karena disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya, pertama karena ada unsur salah paham. Sebagian di antara kita melihat bahwa Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96 dinyatakan, jikalau penduduk suatu kaum, suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah,
maka Allah buka pintu-pintu keberkahan. Banyak cara tentunya untuk mencari kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kegiatan yang mulia dan bermanfaat pun dilakukan. Ada keputrian. Selain keputrian, ada juga kegiatan liko. Liko ini merupakan pengajian bersama dan hanya diperuntukkan untuk para pengurus dan juga anggota LDKI MIP saja. Dan yang baru-baru ini dilaksanakan adalah acara kumpul Ramadan. Ya, karena bertepatan pada bulan suci yang istimewa ini, LDKI MIP berhasil melaksanakan kegiatan ini. Di acara ini, kita mengambil judul Bermesraan dengan Al-Quran. Di acara acara Ramadan ini, kita mempunyai beberapa rundown yang cukup ini juga ya, cukup berbeda dari tahun yang lalu. Nah, contohnya, alhamdulillah kita di kumpul Ramadan ini mempunyai kesempatan bertemu Syekh dari Palestina. Terus kita ada santunan, tambah nasyid dan lain-lain. Untuk manfaatnya sendiri ya, kita kan ini ya, warga kampus mempunyai 9 prodi. Nah, gimana caranya sih biar kita nyatu, biar kita bisa makan bareng gitu ya, dibuka bersama ini. Akhirnya diadakanlah acara bukber dalam rangka bulan Ramadan sendiri. Ya, memanglah LDKI MIP ini belum lama berdiri. Namun, tetaplah mereka ingin memberikan yang terbaik bagi seluruh warga di Polimedia dan untuk masyarakat umum. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever.